Terima kasih Anda terus di live event Presiden Pilihan kita yang tadi adalah cuplikan foto-foto yang banyak sekali masuk di account Metro underscore TV dan juga at Mata Najwa. Banyak sekali foto-foto selfie bareng Pak Jokowi lewat layar Metro TV, itu judulnya. Pak Jokowi, saya ingin bicara soal pemerintahan ke depan. Kalau hasil real count memang mengkonfirmasi hasil dari quick count yang dilakukan oleh banyak lembaga bahwa Anda adalah presiden terpilih, bagaimana Anda akan memprediksi jalannya pemerintahan ke depan dengan kondisi parlemen yang saat ini 2/3 dikuasai bukan oleh koalisi yang mengusung Anda? Hari ini sudah ada iklan di koran Pak Jokowi besar-besar, koalisi permanen 2014-2019, dan tidak ada satupun dari koalisi permanen itu yang partainya menyokong Anda. Ya, tidak ada masalah. Ini masalah komunikasi politik. Pengalaman saya di Solo, partai kita besar, 38%. Tetapi juga pernah berapa kali kita voting juga kalah. Artinya kita mencari teman, hanya teman sedikit sudah harusnya aduh menang, tetapi kan juga bisa kalah. Artinya politik itu masalah pendekatan, masalah komunikasi. Di DKI kita hanya berapa persen? 11%. Dan sempat ada problem kan, Pak? 11%, tapi ternyata kan enggak ada masalah, mana problemnya mana? Pada saat waktu APBD waktu yang bergulir-gulir, waktu itu mengajukan problem, APBD, Pak Jokowi. Mengajukan Perda juga semuanya goal semuanya, enggak ada yang sampai voting, enggak pernah ada sampai voting. Setelah sekian lama tertunda tapi. Ya tertunda kan biasa, dimanapun problem-problem teknis itu pasti ada. Tetapi yang paling penting menurut saya bagaimana komunikasi politik itu dilakukan. Jadi Anda bagaimana tidak pendekatan politik itu dilakukan. Anda jadi tidak membayangkan hal ini akan menjadi problem yang serius di pemerintahan nanti? Dari pengalaman yang kita punyai, baik di Solo, baik di Jakarta, menurut saya tergantung pendekatan politik kita. Kalau kita baik, mau merangkul semuanya karena ini untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara, pasti akan didukung. Tetapi kalau ada kepentingan-kepentingan tersembunyi di situ, itu biasanya yang akan menjadi masalah. Seringkali ada kepentingan terselubung, Pak. Real politik selalu ada kepentingan lain. Ya, oleh sebab itu yang sering bermasalah di situ. Oleh sebab itu jangan sampai ada kepentingan-kepentingan seperti di depan tadi yang saya sampaikan secara tegas. Sudah, kalau memang membuat program, ya program ini memang untuk benar-benar untuk rakyat semuanya. Tidak rakyat golongan 1, golongan 2, atau golongan 3, atau rakyat partai saya, partai mereka, partai siapa. Rakyat ya rakyat. Salah satu yang sering juga Anda ungkapkan dalam kampanye dan juga dalam perjalanan Pilpres ini adalah cita-cita Anda membuat kabinet profesional. Tapi di tengah pressure parlemen yang tampaknya belum apa-apa sudah pasang kuda-kuda, masih mungkinkah itu kabinet profesional? Sangat mungkin, kenapa tidak? Bahwa profesional itu jangan diartikan bahwa dari partai itu tidak profesional, dan dari partai yang profesional juga banyak gitu loh. Hanya seleksinya yang kita harus betul, seleksinya yang harus benar. Dari partai banyak, dari BUMN banyak, dari akademisi banyak. Anda sudah mulai membuat oret-oretan bagaimana kabinet ideal Jokowi JK? Belum, sampai detik ini belum lah. Nanti belum. Setelah tanggal 22. Setelah tanggal 22. Tapi bayangan soal pos-pos yang memang harus betul-betul murni, bukan dari partai politik, sudah ada? Kita tidak pernah berbicara itu parpol atau tidak parpol. Partai atau tidak partai, tidak pernah berbicara itu. Dengan kabinet, dengan profesional, koalisi pendukung? Profesional itu diartikan bahwa yang ditaruh itu punya kompetensi. Kompeten, bersih, yang bukan punya kemampuan, punya leadership yang baik, sehingga betul-betul bisa memanage kementerian yang ada, bisa mengelola kementerian yang ada, dan baik mulai dari perencanaan, mulai mengorganisasi orang-orang yang ada di kementerian itu, dan juga bisa melaksanakan. Sekaligus harus bisa mengontrol, harus bisa mengawasi setiap program yang ada. Secara detail proses itu harus terawasi. Itu yang nanti akan Anda harapkan dari kabinet yang membantu Anda? Iya. Baik.
Ada pertanyaan, bukan ada, banyak sekali Pak, pertanyaan yang masuk lewat hashtag Tanya Jokowi di Twitter, dan sudah menjadi trending topic saat ini, saya diberitahu, trending topic worldwide, Tanya Jokowi di Twitter. Kita akan lihat beberapa yang masuk di antaranya. Tanya Jokowi, dan Pak Jokowi akan langsung menjawab, loh ini selfie, nyesel. Yang tanyanya mana? Selfie with Jokowi, nyesel deh waktu Jokowi di Jambi, saya sedang di Jakarta. Baik, pertanyaannya ada? Pertanyaan untuk Tanya Jokowi? Wah ini seneng banget Pak, lama banget nih disetel di layar. Dadain deh Pak, kasihan Pak, V. Namanya V. Ada pertanyaan Tanya Jokowi? Kalau tidak saya akan... ada, ya. Nah, baik, Tanya Jokowi, Pak Presiden, sumbangan kampanye yang sudah terkumpul akan digunakan untuk apa? Jawab ya Pak Jokowi. Ya, yang banyak kemarin digunakan untuk pembelian atribut, memang. Yang banyak itu. Itu dikelola oleh tim? Dikelola oleh tim. Anda mengecek, mengontrol pengelolaan dana itu? Ya, manajemen di sana ada yang apa, ada bendaharanya, ada pembayarnya, ada kasirnya, dan ada juga auditornya. Artinya setiap penggunaan itu teraudit. Dan nanti akan dilaporkan? Dan itu akan dilaporkan. Itu nanti juga masih akan diaudit lagi oleh akuntan. Anda sudah publik. Diberi laporan, ada berapa sisanya Pak? Atau Anda belum dapat laporan itu? Beberapa hari ini saya tidak mengikuti, karena memang beberapa hari justru pengeluaran yang paling banyak, paling besar. Oke, tapi... Kalau dulu mungkin baru uang muka, sekarang ini bayari. Bayari, harus bayar utang-utang pembelian logistik dan sebagainya. Betul. Tapi yang jelas Anda jamin akan terbuka, rakyat bisa mengontrol dan mengecek. Iya, karena itu memang uang sumbangan dari masyarakat yang buat saya sangat besar sekali. Baik, pertanyaan berikutnya. Gimana kalau tanggal 22 Bapak Joko Widodo menang tapi tim sebelah gugat ke MK, apa yang akan Bapak dan tim lakukan? Ya, digugat ya ditunggu saja gugatannya. Apakah kemudian konstelasinya Bapak memperkirakan apapun hasilnya pasti digugat? Enggak, menurut saya Bapak Prabowo, Bapak Hatta adalah patriot dan negarawan. Jadi beliau akan menempatkan kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan rakyat itu di atas segala-galanya. Baik. Saya meyakini itu karena saya dengan Pak Hatta sangat baik, dengan Bapak Prabowo juga sangat baik. Dan mereka adalah negarawan dan patriot bangsa. Iya, menurut saya itu. Baik, boleh diberikan tepuk tangan Pak Jokowi. Ini pertanyaan yang ketiga, Pak Jokowi. Kita akan lihat pertanyaan yang ketiga dari topik Pak Jokowi, tips apa yang buat hati Bapak selalu rapopo atas fitnah yang membara-bara? Apa yang dilakukan oleh tim? Kenapa selalu rapopo, Pak? Ya memang tidak apa-apa. Kenapa bisa tidak apa-apa? Yang lain, ya. Yang marah kok, orang lain ikut marah loh, Pak. Kok Pak Jokowi nggak marah? Enggak, begini. Jadi apa? Setiap fitnah itu tidak harus dibalas dengan fitnah. Kalau kita fitnah dibalas dengan fitnah, gak akan rampung-rampung, gak akan selesai. Kemudian kejelekan dibalas lagi dengan kejelekan, gak akan rampung-rampung. Kekerasan dibalas lagi dengan kekerasan, gak akan rampung-rampung. Yang menyelesaikan itu kalau kita bisa mengendalikan diri, bisa sabar, tetapi menyelesaikan masalah, tetapi mencarikan solusi agar itu tidak terus terjadi, itu aja. Masih banyak pertanyaan. Artinya lain. Kita kalau memang tidak ada beban yang amat sangat yang membebani kita, ya menerima apapun itu enak-enak saja. Dan tetapi Jokowi, kalau kita terbebani oleh sesuatu yang menjadikan sangat berat, menjadi sangat berat. Kalau saya sih ya berjalannya seperti ini saja. Tidak ada beban Pak Jokowi. Ya kalau ada beban, ada beban dan tidak ada beban itu kelihatan di wajah. Oh. Wajahnya Pak Jokowi gimana sih kelihatannya? Kelihatan gimana nanti di selfie, boleh nanti selfie-nya kita tunjukkan di Metro TV bareng Pak Jokowi, selfie di layar Metro TV. Sesaat lagi tetaplah di live event Presiden Pilihan Kita.